laku ndelama sama cucu. Enak Nin? Iya. Enak ya? Iya, ini lomba burungnya Sila ini. Oh iya, ini di aspal ini kita jalannya ya. Iya. Jalannya di aspal ini. Mami aja pernah jatuh, ini yang di sini kena aspal. Kena aspal. Iya. Aspal dan itu sakit. Jalan kaki. Aspal itu lepas sakit. Lepas sandal ya. Iya. Lepas sandal. Lepas sepatu. Jalan enggak pakai alas kaki. Enggak pakai kaos kaki. Ini enggak pakai kaos kaki. Ini namanya jalan tanpa alas kaki. Kalau bahasa Jawanya melaku delama. Apa? Delama. Melaku delama. Delama. Ini kita biasakan. Mungkin yang bagus. Yang bagus itu kalau langsung tanah, ya bumi. Tapi aspal ini termasuk unsur, ada unsur buminya. Ya, semua dari bumi, batunya dari bumi. Pohonnya ya, dari aspal. Bumi. Ini aspal ini. Aspalnya ini, juga dari ini bumi. Akmal di situ. Ya. Terus kayak ada pemadam kebakaran. Okay. Sampai situ kita lewat. Ini dibiasakan tiap pagi atau sore. Kalau bisa jalannya begini. Bagus lagi kalau jalan ala Rasul, langkahnya jauh-jauh. Langkahnya jauh-jauh. Di situ tempat hajian di situ. Mana itu? Nah, kemudian tangan bahunya itu ada goyangannya, pinggulnya juga ada gerakannya. Nah, itu sehat. Berarti ada dobel kebaikan. Memang satu laku ndelama, dua juga meniru jalan ala Rasul. Ya. Sini. Oke, kita lanjutkan ya. Iya. Ya, kita belok kembali. Sakitnya. Aduh. Sakit kakinya? Sudah mulai sakit? Iya. Oke. Oke, assalamualaikum.